Halo hai sahabat Osel, bertemu lagi dengan Angs di Osel Mesenery. Pada video kali ini Angs mau makan siang, yaitu di Nasi Empal Bu Mari cabang Majapahit. Yaudah yuk langsung aja kita pesen. Jadi ini dia menu yang udah aku pesan. Di sini ada nasi empal dan juga nasi dendeng. Langsung aja yuk kita coba. Kita coba yang nasi empalnya dulu. Kita coba empalnya. Makanannya enak-enak banget, guys. Perutnya juga udah kenyang. Terus selain itu tempatnya juga cozy banget, nyaman banget. Ramah-ramah, harganya murah meriah. Nah, tadi yang saya lihat di sebelah kasir itu ada genset Osel. Ah, jadi pengen kepoin nih sama staffnya yang di sini. Yuk kita kepoin. Nah, sahabat Osel, di sini Ang sudah bersama dengan salah satu karyawan Nasi Empal Bu Mari yang di cabang Majapahit. Dengan Mbak siapa? Lita. Oh iya, Mbak Lita. Mbak, ini alamat lengkapnya di mana, Mbak? Ini Jalan Majapahit nomor 192A. Oh iya, di sini ini udah berdiri berapa lama, Mbak, yang ini? Kalau nggak salah sih nanti sih tanggal 25 Desember nanti sudah 1 tahun. Oh, udah 1 tahun ya. Mbak udah dari 1 tahun ini ya, kerja di sini. Nah, Mbak Nita, tadi Ang lihat kan di sebelah kasir tuh ada genset Osel nih. Nah, itu pembelian di mana, Mbak? Di Kenken. Kenken Semarang ya. Itu langsung datang ke toko atau online? Datang ke toko langsung. Oh, langsung ke tokonya ya. Nah, itu udah berapa lama, Mbak, punya? Dua ini berjalan. Oh, satu tahun ini. Jadi dari awal buka emang udah punya ya. Mantap banget nih. Nah, terus, nah Mbak Nita, kenapa pilih belanja di Kenken nih, Mbak? Satu sih, menarik juga ya. Banyak promonya, harga juga terjangkau, kualitas juga oke. Oke. Nah, terus Mbak Nita, kenapa pilih genset Osel? Satu ya, suaranya nggak bisa banget ya. Iya. Satu terus buat juga double starter juga, garansi servisnya juga selama. Iya, bener banget. Jadi merek Osel tuh semuanya garansi, biaya servis selamanya, Mbak Nita. Nah, sahabat Osel, jadi itu tadi bincang-bincang sedikit aku sama Mbak Nita. Biar nggak ketinggalan video terbarunya Osel Mesenery, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Cukup sekian video dari Angs dan juga Mbak Nita. Terima kasih.